Novi dan juga pemirsa, ada segerombolan sapi malam-malam berkeliaran di tengah jalan raya. Wah, itu sapi malam-malam mau pergi kemana sih, Put? Nah, itu sapi-sapi itu berkeliaran di jalan raya karena truk yang membawa mereka ternyata terguling. Walah, untungnya ya sapinya nggak luka ya, Put, ini. Bener banget, Novi dan juga pemirsa, tapi hanya sopirnya yang terluka berat. Nah, seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sumpah, sapinya pada lepas. Sapi-sapi ini bukan tengah melakukan aksi unjuk rasa kayak sopir-sopir truk kemarin-kemarin itu. Sapi-sapi ini kelayapan malam-malam di jalan raya karena truk yang mengangkut mereka diduga mengalami remblong sehingga terjadi kecelakaan. Kecelakaan truk Fuso bermuatan sapi saat terguling di persimpangan jalan lintas Trans Sumatera KM01 Bakauheni, Lampung. Truk Fuso bernomor polisi BE8450AU yang dikemudikan oleh Basuki warga Rejomulyo, Kecamatan Bandar Negeri, Kabupaten Lampung Selatan ini mengalami remblong saat melewati turunan curam saat hendak memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Akibat truk yang hendak mengantar 15 ekor sapi ke Jakarta ini terguling. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut berusaha menangkap kembali sapi yang terlepas, namun tidak membuahkan hasil. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Lampung Selatan yang tiba di lokasi langsung mensterilkan lokasi dan mengatur jalur lalu lintas kendaraan yang masuk area pelabuhan. Kondisi kendaraan yang ringsek hingga menyebabkan bahan bakar tumpah di ruas jalan. Menurut keterangan saksi mata, truk bermuatan sapi tersebut sebelum terbalik sempat menghantam tiang papan reklame. Kejadian tersebut sempat membuat para pedagang yang berada di sekitar lokasi berlarian menyelamatkan diri. Rem dari atas, dia nabrak tiang apa nih spanduk lalu lintas ini dulu, baru warungnya opung itu, baru dia terbalik di pas di simpang ini. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menelan korban jiwa baik sapi maupun sopirnya. Sang sopir atas nama Basuki memang mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Demikian laporan Pujiansyah dari Bakauheni, Lampung.